Dan selanjutnya untuk narasumber kita yang kedua, kita akan persilahkan kepada Bapak Widi. Gak apa-apa, kalau waktu itu biasanya lebih pas. Silahkan. Kalau saya itu sebenarnya kan tadi sudah ya, dari harusnya mundur dulu. Gak apa-apa, katanya biar seru habis diskusi. Jadi dekat-dekat bisa ditampilkan ini. Saya lakukan contoh-contoh kasus. Izin ya, komandan. Ini senior-senior semua nih. Nah, takut kualat nggak izin. Coba ditampilkan materi saya. Tidak, ya sudah. Saya ingin sampaikan begini. Saya contoh-contoh kasus saja. Jadi saya sedikit mengulang kaitannya dengan masalah kewajiban NKMB yang kaitannya dengan klarifikasi. Tadi sudah disepakati oleh Direktur Umum Krimum ya, harus segera dibuat MOU. Kenapa klarifikasi itu bukan kewenangan NKMB? Pertanyaannya, terus kalau ada surat ke NKMB gimana Pak jawabnya? Jawabnya harus dijawab bahwa berkaitan dengan klarifikasi belum masuk pada proses peradilan, sehingga belum sesuai dengan pasal 66. Karena belum sesuai pasal 66, agar ini dikomunikasikan dengan pengurus pemwil atau pemda setempat, begitu saja. Jadi kalau klarifikasi ini diizinkan tanpa dasar ya bahaya, nggak boleh itu. Ya, sekali lagi nggak boleh. Kalau boleh mana dasar hukumnya? Nggak ada. Wah, saya akan bicara. Oke, okay, sudah ini ya. Jadi saya tadi belum saya anukan. Jadi perlindungan warga negara itu merupakan manifestasi dari kedaulatan rakyat. Dan hukum kita ini Rehstat, bukan Rehstat, tapi Rehstat berdasarkan hukum. Tidak bisa, misalkan saya contohkan, misalkan dalam acara perdata, notaris ini dalam acara perdata, aktanya itu masuk dalam azas yang kita kenal dengan Fabrizio Plana. Fabrizio Plana itu bapak-bapak, ibu-ibu, buka di pasal 164. Di situ ada angkanya. Ada angkanya apa pesulangan itu? Nomor 1 surat-surat atau dokumen. Baru setelah itu berikutnya dan sebagainya. Terusnya, saksi ahli nomor 4. Beda dengan hukum acara pidana. Dalam hukum acara pidana itu masuk dalam azas pribilij. Pribilij itu pembuktian bebas. Saksi fakta di situ. Ini supaya jelas tadi, supaya jelas. Izin komandan untuk MPD, supaya jelas, supaya kita tidak salah ya. Jadi kalau minta klarifikasi itu nanti pengurus harus jelas. Ini perdata pidana yang dimintakan, laporan harus jelas itu pertama. Saya kasih contoh. Saya kemarin memberi surat banding pada MKMB. Kenapa? Jadi saudara di ini sudah diperiksa ketika hukum acara perdata. Diperiksa oleh MKMB. Karena ada izin ya. Walaupun mohon maaf kalau bahasa saya ngabur. Kalau hukum acara perdata itu tidak boleh mestinya periksa notaris. Akte itu sudah ngomong sebagai bukti absolut sempurna. Kalau ada satu akte notaris otentik, lalu hakim menghadirkan 1000 ahli, akte notarisnya ngomongnya A, ya kan? Akte notarisnya bunyinya A, 1000 saksi ahli bunyinya B, suka nggak suka, mau nggak mau hakim harus ngikutin. Saya sudah sering sebagai saksi ahli ketika ditanya gitu, yang mulia hakim, mohon maaf yang mulia, di pasal 163 sampai 164
khususnya di pasal 164 sampai 165, khususnya di 164 HIR, 284 RBG, 1866 itu, di situ jelas yang dimaksud dengan alat bukti adalah surat-surat atau dokumen. Surat-surat atau dokumen itu di 1868 itu diatur dalam dua, otentik dan di bawah tangan. 869-nya ngomong di bawah tangan. 870-nya tentang otentisitas. 871, 872 dia ngomong tentang akte di bawah tangan yang bisa naik sebagai otentisitas. Dan sebaliknya, otentisitas bisa turun menjadi terdegradasi menjadi akte di bawah tangan. Paham ya? Paham ini kan? Oke ya? Sehingga yang mulia hakim, jika di situ akte itu diakui tanda tangannya oleh para pihak, selesai. Kalian tidak boleh panggil-panggil. Saya sudah sering tolak, mau hakim, mau polisi, walaupun saya dosen di polisi, nyidik yang ini nggak bisa. Saya baca misalkan undangan klarifikasi, saya baca dia diundang dalam rangka memberi keterangan tentang transaksi yang didasarkan lelang, saya tolak. Saya ngomong begini, ini dasarnya lelang, akte ini sudah bicara, kamu nggak bisa panggil. Gimana dipanggil? PPAT membuat akte jual beli atas dasar lelang, kok kamu panggil-panggil? Kamu panggil pejabat lelangnya, karena prosesnya di pejabat lelang. Ini bukan pidana, itu proses. Ini yang dibuat akte notaris oleh PPAT ini bukan proses, dia tidak ada. Termasuk kalau kuasa, misalkan seorang notaris membuat akte jual beli, PPAT buat akte jual beli, dipanggil. Ya, atas dasar jual beli panggil, lalu atas dasar kuasa. Kenapa si pembuat kuasa nggak kau panggil dulu? Lupa karena ini akte jual belinya masalah, nggak bisa. You tidak memahami 1320. 1320 itu suatu syarat perjanjian. Di situ sepakat yang kedua subjektif itu sepakat dua adalah dewasa atau cekal. Nah, kemudian objektifnya sebab yang halal dan hal tertentu. Sebab yang halal itu diatur di 1322, 1323, 1324, 1325, 1326 dan 1327. Di situ ada misgreement of standing heaven, ada dua dualing, betrok, betrekking, betrok penipuan, betrekking akal musnah, dua pemaksaan, dualing sama dengan betrekking. Misgreement of standing heaven menyalahgunakan kekuasaan. Pertanyaan saya sama penyidik, di mana si PPAT menyalahgunakan kekuasaan? Di mana? Ada. Ini kan menjalankan kuasa. Kau panggil dulu pembuat kuasanya. Kalau itu ada dasar lelang, kau panggil dulu pejabat lelangnya. Enggak begini caranya. Ada juga kasus. Notarisnya sudah petunjuk jaksa mau tersangka. Dasarnya apa? Kenapa notarisnya di tersangkakan? Orang pelakunya belum, kok pelakunya kamu belum sidik, kok notarisnya enggak? Ngawur, belajar dari mana? Belajar hukum dari mana? Ngaco. Sama yang saya atasi kemarin di apa? Baris krim. Gimana notarisnya itu sudah betul dia pembebasan tanah dan sebagainya sudah. Kok dia terlapor? Saya sudah bilang, hati-hati kamu. Kamu kan di STIK mahasiswaku dulu. Jangan kamu proses karena itu terlapor notarisnya. Ini suratku terlapor, sudah saya baca suratku terlapor. Kenapa notarisnya kamu proses terlapor? Yang merugikan siapa? Mana bisa notaris merugikan tanpa ada perbuatan? Berarti kamu nggak paham teori adekuat kausalitas sebab akibat. Yang namanya hubungan hukum ini karena ada perbuatan hukum, notaris itu pihak dalam arti jabatan, bukan pihak dalam arti dia pihak dalam arti yang berkepentingan.
kedudukannya notaris itu di atas para pihak, maka tidak boleh kalimatnya berhadapan-hadapan, tidak boleh. Harus berhadapan, apa, harus menghadap kepada saya atau menghadap di hadapan saya. Atau kalau relas hadir di hadapan saya, tidak boleh selain ini. Berhadapan tidak boleh, kita ini di atas, karena kita pejabat. Maknanya begitu, bukan salah-salah gitu. Maka ketika itu, kamu juga tidak boleh notaris terlapor dulu. Ya, kita ngacu teori adepuan. Sebab tiba kausalitas, paksa yang berhubungan, hubungan hukum itu timbul karena ada perbuatan hukum. Mana yang berbuat siapa? Yang buat perjanjian siapa? Pihak A sama B. Kenapa? A sama B. Sekarang A kenapa tidak menggugat B? Kenapa harus menggugat notaris? Kenapa laporin notaris? Tak boleh. Itu komandan, nah, itu gak boleh, harus tolak. Ya, harus tolak, gak boleh, akhirnya kenceng. Harus paham soal-soal itu. Masa notaris terlapor, hati-hati kalau ada minta notaris terlapor, tolak aja langsung. Gak bisa, perbuatan hukum, kejahatan itu harus terjadi di hadapan itu. Karena itu saksi fakta. Kalau kita bicara proses saksi fakta, saksi fakta itu artinya perbuatan kejahatan itu harus terjadi di hadapan dia. Mana mungkin orang mau berbuat jahat, notaris membuatkan aktenya, gak mungkin. Kalau seperti itu harus kuliah lagi notarisnya. Gak mungkin seperti itu. Law is logic, hukum itu logis juga. Ini gak bisa, hukum itu suka-suka kita, ini gak boleh. Law is a law of social engineering, hukum rekayasa sosial yang memang ditujukan untuk disorder. Ini gak boleh seperti itu. Oke, jadi secara ini notaris itu layak mendapat apresiasi kinerja yang membantu menyumbangkan waktu, tenaga, pikiran dengan cuma-cuma kepada negara. Ada yang digaji negara? Tidak ada. Diangkat, dikasih selembar kertas, kemudian pensiun pun tidak ada pemberitahuan pensiun. Tidak ada. Mau pensiun disuruh BPKJN lagi, bayar lagi, disuruh nyari poin. Gimana? Suruh bayar pajak? Gimana? Tidak jelas. Maka organisasi nanti kita benahi. Ya, Bang Ketum, mana Bang Ketum? Iya, jangan begitu. Makanya saya selalu berseberangan dengan ketum-ketum yang tidak normal. Tidak normal. Masa ketum kok bisa melindungi anggotanya? Harusnya kalau berlaku urusan baris krim itu PP, bukan pengambil jatah harus ke baris krim. Betul enggak? Oh iya, kalau saya apa di Jawa Tengah sana, kalau panggilannya ke Polda, walaupun itu urusannya Pemda, tetap saya tangani. Tapi kalau di Pemda gimana? Di Pemda kalau Pemdanya minta bantuan saya, ya saya tangani. Orang kita panggilan pasti kita tangani. Kalau misalnya kasusnya di sini, ya, pengambil jabat, lalu kita minta bantuan PP, kan kewajiban PP. Masa dia mau makan dari apa iuran aja? Kalau saya kan kritisan keras, loh, iyalah. Ini saya nanti kalau ditepuk tangan ini terbang loh. Jadi gini, saya tuh pernah menulis sampai didatangi apa didatangi orang PP, termasuk mana Bang Badar, Bang apa mana nggak ada. Saya menulis itu gini, organisasi kok hanya pandai mengemis pada anggota. Katanya saya melanggar kode etik, buktikan dong pelanggarannya di mana. Saya akademisi, berhak menulis. Senjata saya paling tajam, yaitu bolpen. Kritiknya paling pedes, bisa membuat. Belum saya kritik PP, sebentar lagi saya kritik audit. Kalau kamu itu kalau di audit. Sorry, jadi kita kembali ke laptop. Jadi mohon maaf, saudara-saudaraku semuanya. Jadi kita tuh harus mengerti kedudukan hukum pidana dan perdata. Kebetulan saya ngajar di Polri memang berkaitan itu. Jadi kalau pidana silakan diklarifikasi sepanjang klarifikasi itu betul caranya. Caranya gimana? MPMP apapun gak boleh klarifikasi tolak. Nah, terus gimana Pak? Ya kalau pro justisinya tadi ya dah, kalau itu sudah proses peradilan itu artinya sudah P21. Harus paham itu. Ada aturannya. Masa dikerjain sama penyidik ya kan?
klarifikasi minta ini, klarifikasi itu sebenarnya kan tidak boleh buat PAP. Klarifikasi itu kan menggali, tidak boleh buat PAP sesungguhnya. Cuman karena SOP kamu baik, aku baik. Kamu butuh, tak kasih. Kamu jangan macam-macam, jangan mengkriminalisasi, jangan mojokan. Kalau mentak-mentak kan, kamu nggak boleh. Itu masuk ke dalam kategori kamu telah melakukan jabatan notaris. Harus berani gitu. Apa-apa penyidik juga takut juga manusia. Polisi itu kalau diperiksa dilaporin juga takut. Dia bukan. Iya, enggak apa-apa. Setan aja takut. Setan itu kalau kita lawan takut. Jadi rekan-rekan tuh semuanya, Pak MKNW, kalau perdata itu nggak boleh, pengacara perdata pengadilan nggak tolak terus. Akte notaris itu sudah absolut, pasal 164 HIM jelas, absolut, nggak boleh dijadikan. Cuma saksi waktu ini nggak boleh. Akte itu sudah bicara apa adanya, nggak boleh. Kalau pidana boleh sepanjang yang ditanyakan proses. Kalau yang ditanyakan proses di hadapan notaris, tidak mungkin notaris itu, kecuali si notarisnya berbuat jahat sendiri ya, tidak mungkin perbuatan jahat itu terjadi lalu notaris buatkan aktenya, tidak mungkin. Ini pahami. Jadi kalau pidana itu pribadi itu saksi fakta utama, penyidik itu pasti akan minta notaris sebagai saksi fakta. Itu loh sebenarnya, bukan soal aktenya sebenarnya. Jadi pertanyaannya mestinya, betul enggak ini menghadap kepada kamu? Ya. Betul enggak orang ini sama ini? Ya. Buktinya apa? KTP. Kan gitu-gitu aja pertanyaannya. Karena ini hanya untuk meyakinkan bahwa betul si A sama si B ini menghadap notaris, betul si A sama si B ini membuat perjanjian kerjasama atau hutang piutang atau perjanjian. Hanya itu aja, memastikan prosesnya sudah benar belum. Begitu. Jadi tidak boleh bertanya kemana-mana. Apalagi bertanya, nanti tanya, sudah punya suami belum? Wah, gak boleh. Itu gak boleh, janda apa? Bujang, gak boleh. Jadi ini aja intermezzo saja ya. Jadi Pak MKNW, setujunya yang B itu kan perdata gak boleh. Acara perdata itu akte sudah, nanti boleh lah dibuktikan omongan saya ini. Di 164 HIR itu sudah ada itu Pak Bisiplana itu jelas itu. Hakim memanggil tidak boleh, karena apa? Hakim itu mau 1000 notaris dipanggil di hadapannya dengan satu akte, mau nggak mau, suka nggak suka, sesuai dengan ketentuan HIR, RBG dan BW, mau nggak mau harus ikutin akte itu. Mau gak mau ikut, kalau enggak berarti hakim melanggar misbrief, melanggar law school of social engineering, melanggar dia, dan dia juga takut kalau diancam. Saya beberapa kan anggota saya diperiksa, ada dari hakim dari Jakarta Utara, saya tolak, gak bisa, saya terangkan bahwa berdasarkan pasal ini, saya tolak, 164 ini sebagai alat bukti yang sempurna, absolut. Jadi akte itu sudah bicara sesuai keadaannya. Yang saya katakan tadi, benar dia berkata seperti itu, sesuai yang dikatakan dia. Itu penting dipahami. Next. Nah ini tadi sudah saya jelaskan, undang-undang ini, perpres itu. Next. Nah, sudah di sini. Ini tadi sudah saya jelaskan. Kalau kita itu atribusi, delegasi atau mandat, sebenarnya kita enggak. Kalau coba kita lihat ini, kita ini udah jelas. Kasihan notaris itu diberi selembar di ini tapi dikerjain di semuanya milik negara. Emang boleh anda enggak milik siapa itu? Minutan milik negara. Pasal 16 ketika anda mati atau pensiun harus dialihkan tanggung jawabnya ahli waris. Mana ada hubungannya ahli waris dengan, tapi tidak semuanya ahli waris makan dari hasil rezeki anda. Bisa jadi anda pengusaha, notarisnya cuma sampingan aja kan gitu. Ahli warisnya kan tidak pernah, belum tentu makan dari hasil itu, apa hubungannya? Gak nyambung itu. Masa ahli waris itu tanggung jawab peralihan ini? Karena akte itu dianggapnya aset negara. Tapi tidak boleh begitu, mestinya harus dirubah. Cara berpikirnya harus dirubah. Sehingga ini, kalau jiwa ini,
pejabat pemerintahan. Kalau itu atribusi, kita bukan pejabat pemerintahan loh, kita itu nggak digaji pemerintah loh. Berdasarkan Undang-Undang 2299 nggak masuk kita, Undang-Undang 32 2004 nggak masuk kita, Undang-Undang terakhir tentang pemerintahan daerah 23 2014 nggak masuk kita. Paling kita masuk apa di pasal 9-12 tentang kewenangan absolut dari ini. Kewenangannya di situ nggak jelas malah. Kalau lihat kewenangan di situ di pasal 10 Undang-Undang 23 2014, di situ juga buka kewenangan pusat untuk BPN itu sebenarnya sering tak kritik. Kamu itu nggak punya kewenangan loh daerah sebenarnya. Loh kok bisa kalau itu? Coba baca Undang-Undang Pemerintahan Daerah 23 2014 pasal 10. Kewenangan pusat itu hanya ada 6, termasuk fiskal, termasuk ketahanan pertahanan, termasuk agama, termasuk bahasa. Nggak ada jadi. Nah, pertahanan di mana Pak ini? Pasal 9-12 itu ada kewenangan absolut konkuren. Kewenangannya di daerah. Makanya BPN itu suka berubah karena apa? Di sana banyak hal yang ini, itu nanti kita bicarakan hal lain. Yang jelas kalau kita bicara hal-hal itu, nah ada sebenarnya hal itu aneh juga ya. Jadi kita atribusi, padahal kita kalau delegasi ya kita sebenarnya diberi kewenangan itu, diberi delegasi statu lagi. Jadi kita itu ya dua-duanya itu, tapi kalau mandat enggak ya. Oke lah, next. Nah ini saya ingin katakan ini. Ini termasuk di Perma 4 2015. Ini jelas surat atau tulisan juga sama, ditun sama. Kalau ditun itu di saksi ahli dihadirkan 1000, surat atau tulisan itu absolut, otentik, nggak boleh ditolak. Hakim nggak boleh nolak. Jadi nggak boleh kita cari-cari apa? Nggak boleh ya itu. Nggak boleh ngomong, mana ngomong begitu juga. Keterangan saksi kalau di dalam turun keterangan saksi nomor 2. Tapi kalau di dalam HR 1404 jauh keterangan saksi. Ya, karena kaitan dengan TUN ini administratif, karena saksi yang dimaksud adalah saksi yang mengadministratifkan. Betul enggak surat ini diadministrasikan? Betul enggak kamu menerbitkan surat ini dan ini? Itu masalahnya. Tapi itu pun masih nomor 2. Nomor 1 tetap surat-surat karena sifatnya absolut. Tidak boleh ditolak. Jadi itu perlu dipahami. Nah, baru di situ keterangan ahli nomor 3. Nah, begini Pak MKMD ya. Jadi kalau klarifikasi atau kalau memang dia membutuhkan, sebenarnya bisa kejembatan ya. Jadi cari saja notaris yang punya keberanian, knowledge, kompetensinya bagus, knowledge, skillnya bagus. Nah itu bisa diajukan sebagai ahli untuk mewakili si notaris. Karena kalau pendampingnya tidak boleh, pendampingan itu tidak boleh. Ingat, pendampingan itu tidak boleh. MKMD juga tidak boleh periksa seperti hakim. Permen 17/2021 itu salah. Saya malah lebih condong ke Permen 2/10/2024. Pasal 13 sama pasal 14 tidak boleh mengkonfrontir pelapor dengan ini. Pelapor masyarakat harus orang yang berkepentingan. Kalau enggak boleh, harus ditolak. Nah, saya ingin Pak MKMB dalam konteks itu mestinya harus diterapkan kembali ke Permen nomor 2 yang 2004. Karena apa? Kalau kita mengkonfrontasi, rame. Saya pernah mengatasi begini. Saya ketua Pemwin. Ada seorang notaris ini dokter. Dia ke rumah saya, nangis-nangis. Pak, saya kemarin habis dihabisin di MBD. Dihabisin gimana, Bu? Saya ditemukan sama pelapor. Pelapornya siapa? Pelapornya itu maklarnya. Loh kok bisa MBD menemukan notaris dengan maklarnya? Gimana? Gak boleh seperti itu. Pelapornya itu maklarnya. Kemudian gimana? Saya itu dituding-tuding, dihabisin di situ, dibentak-bentak. Masa MPD saya itu nggak ada yang berani membela saya? Ini adalah hal yang tidak boleh terjadi.
tidak boleh mengkonfrontir antar notaris dengan pelapor, apalagi pelapornya bukan pihak, nggak boleh pelanggaran. MPD pelanggaran, dan dikira MPD itu nggak punya pelanggaran. Ini nggak boleh. Terus gimana caranya? Akhirnya sudah, kamu buat laporan ke saya, laporan ke pembeli. Habis laporan ke pembeli, saya menerbitkan surat, surat itu saya keluarkan Polda. Saya pandang itu sebagai sebuah pelecehan organ apa jabatan. Saya pandang itu perbuatan tidak menyenangkan. Saya kirim ke ini, kirim ke orangnya itu. Akhirnya mah nangis-nangis, ternyata maklarnya itu sok berani, hanya dengan perempuan aja beraninya. Begitu kita dapat surat cinta itu nangis-nangis, minta maaf. Akhirnya saya bilang sama anggota saya itu, suruh sungkem ke notarisnya. Sungkem betul, karena takutnya itu. Ternyata mereka cuma berani itu. Masa gitu MPD gak berani ngatasi? Kan aneh. Makanya jangan sekali-sekali MPD mempertemukan, termasuk MKMD Pak. Jawa Tengah pernah mempertemukan. Saya langsung kasih surat. Gak boleh Pak, pokoknya itu gak boleh terjadi. Apalagi itu rekan kita sendiri. Gak boleh MKMD mempertemukan antara pelapor dengan ini. Tetap sendiri-sendiri, kita bukan hakim. Kita hanya menggali, MKMD itu hanya menggali. Ada nggak pelanggaran kode etik atau enggak? Kalau memang ada, jangan dibuat akun, tetapkan ada. Ini pelanggaran kode etik, teguran lesan. Nggak apa-apa, dibuat berita acara teguran lesan, ada dasarnya. Itu bisa untuk pegangan. Loh, saya sudah mendapatkan apa namanya ini dan sudah diberikan sanksi teguran lesan. Artinya di luar pelanggaran itu nggak ada lagi. Jadi tidak perlu diizinkan Pak. Kalau misalkan hanya pelanggaran, misalkan harusnya dia tanda tangan di kantornya, ternyata di luar karena tidak ada alasan perundangan. Tapi kalau tanda tangan di luar ada alasan, tidak ada masalah. Orangnya sakit, ya kita datang. Bang, karena Bang, lu bisa, apakah bisa Pak Widi Bang? Yang jauh Pak MKMB, Bang itu bisa Pak. Bisa Bang itu pelayan publik juga, sesuai Undang-Undang 25 2009, perbankan karena punya kepentingan, karena kepala perbankannya juga harus melayani masyarakat, kita yang mendatangi boleh pakai alasan itu, tapi banknya suruh membuat surat ke notaris itu. Suratnya nggak apa-apa, dalam hal pelayanan publik dimohon notaris dapat melayani ke perbankan, sehingga kalimatnya menghadap di hadapan saya, bukan kepada saya, kepada itu kalau di kantornya notaris. Ini perlu dipahami supaya tidak salah, sehingga kalau penyidik nanti lho, kok Anda ini kan melanggar, enggak, itu enggak melanggar, itu namanya diskresi, enggak melanggar ya. Boleh, siapa yang melarang? Boleh, ini untuk kepentingan publik. Kalau enggak percaya, baca di Undang-Undang 25-2009 dalam pelayanan publik. Nah masalah, Anda datang ke bank sepanjang Anda itu datang itu atas permintaan mereka, seperti orang sakit atas dasar ada surat dari dokter, dia sakit, Anda datang ke rumah sakit, boleh, tidak ada masalah. Itu kalau misalkan datang ke bank, yang penting kamu langsungkan ditulis di bank, dilangsungkan di bank Jabar, atau diresmikan di tempat kedudukan, diresmikan di Kota Bandung, itu aja. Jamnya gak sama gak apa-apa, harus terangin di belakang. Jangan karena jam tanggalnya gak sama, Anda tembak dengan omikron semua di jam depan semua, bret. Wah nanti ada panggilan polisi atau apa, suruh mengklarifikasi, betul gak ini menghadap tanggal 10? Enggak Pak, tanggal berapa menghadap? 12, mana kamu gak bunyi tanggal 12? Berarti kamu 263, kamu keterangan palsu. Enggak begitu cara berpikirnya. Kalau ada seperti itu Pak MKMD, gunakan pasal 51. Notarisnya langsung suruh buat berita acara. Sudah terlanjur penyidikan dalam apa? Enggak ada batasan. Enggak ada batasan. Walaupun sudah disidik karena ada kesalahan, buat aja berita acara. Enggak ada batasan. Mana ada undang-undang yang membatasi pasal 51? Enggak ada batasannya. Enggak ada batasannya. Pokoknya kalau misalkan gini Pak MKMD, jadi misalkan kadang-kadang salah nih, sudah terlanjur salah, para pihak nggak mau diundang Pak, karena kan sudah masalah nih, nggak mau diundang, tetapkan di pengadilan, buat berita acara, tetapkan di pengadilan, selesai, tidak ada masalah.
Jadi kita harus tegas, harus mengerti soal-soal yang berkaitan dengan hal-hal yang seperti itu. Kalau tadi misalkan mau warmerting legalisasi silakan, tapi jangan dibuatkan tarif, dibuat sendiri oleh mereka. Dan harus mengikuti pasal 43, harus berbahasa Indonesia yang baik juga. Ya. Tadi sudah diterangkan oleh Pak Dodi bahwa tidak boleh melanggar pasal 1337, nilai-nilai norma-norma. Termasuk tidak boleh melanggar pasal 1338, etika baik. Perjanjian itu harus etikanya baik, perjanjian membunuh orang, tidak boleh. Itu jelas, etikanya tidak baik, kan gitu. Itu harus jelas. Juga begini, ada saya pernah kasus, tapi pelanggaran terhadap hal tertentu di Tegal. Ini notaris, ini PPAT ini membuat notarisnya membuat kuasa jual, tapi tidak pakai PTJB, kesalahan dia. Dan kuasa jual ini, misalkan yang membuat si A, ya si A, tapi si A ini bukan pemilik uang yang sebenarnya. Si A ini hanya disuruh oleh si B. Nah, ternyata si A ini menyalahgunakan ketika membuat kuasa jual itu, dia mengaku ini hak dia sepenuhnya, sehingga si B itu yang punya duit dirugikan. Nah, rekan-rekan notaris, kita itu terpancang undang-undang. Hal tertentu itu objeknya harus jelas. Karena waktu itu si A ngomong, loh, yang si B ini bukan tanah ini, dia suruh beli tanah yang itu. Maka harus tegas notaris itu. Hal tertentu itu objeknya harus jelas, bentuknya harus jelas, ukurannya harus jelas, jenisnya harus jelas. Apa? Harus ditegaskan. Tidak bisa hanya diberi kuasa untuk membeli tanah. Tanah yang mana? Tidak boleh, itu bias. Itu ya, tidak boleh terjadi yang seperti itu. Mohon izin Pak Widi, ya. Ya, jadi kalau seperti itu harus tegas ya, hal tertentunya jelas. Kemudian pengakuan hakim memahami akte dalam dan alat bukti. Kalau ini sudah sangat jelas ya, kekuatan yang melekat bahwa akte itu sempurna ya. Volodik bebicerah. Mengapa volodik bebicerah? Karena akte ngomong. Akte itu bisa ngomong. Yang dimaksud bisa ngomong, bisa, ini yang saya katakan, dia bisa mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Itu akte. Maka disebut dengan volodik bebicerah. Dia akan ngomong apa adanya. Maka sempurna. Kalau akte itu kemudian tidak ngomong apa adanya, tadi jamnya, mestinya jamnya itu jam 12, karena tidak barengan, Anda katakan jam 10, tidak boleh. Kalau ada jam 10 of Megan, perlidennya itu ditandatangani jam 12, Anda di belakang sebutin aja, ditandatangani para pihak jam 12. Kalau harinya tidak sama, jangan disebutin di akhir akte jamnya jam 12, tetapi di situ disebutin dulu di sebelum demikian ini, seperti yang saya terangkan tadi. Langsung lari ke pasal 38, tapi ditaruhnya di sebelum demikian ini. Begitu harusnya. Kemudian itu tadi sudah jelas bahwa dia juga bukti syarat formil materil pasal 16 itu harus dibacakan. Kalau dibaca sendiri oleh mereka, itu yang dimaksud untuk keseluruhannya. Tetapi notaris tetap firlidernya harus dibacakan, kepalanya saja, atau pokoknya bagian utamanya tetap dibacakan. Tidak boleh kemudian diserahkan mereka, mereka baca sendiri lalu tanda tangan, tidak boleh. Harus dijelaskan dulu, karena firlidernya itu untuk menegaskan, ya enggak, setuju enggak, bener enggak, ngomong kamu kayak gini bener enggak, gitu loh. Betul enggak yang kamu maksud ini, ya yang saya maksud ini, yaudah tanda tangan. Tanda tangan membubuhkan tanda tangan terangan itu sama dengan kekuatannya absolut. Jadi kita harus hal-hal yang demikian ya. Kemudian tadi sudah benedik itu, jadi karena itu kan sudah paham yang dimaksud benedik benedik adalah fakta sunser fanda ya, yang dimaksud itu ya, mengikat di antara para pihak.
sempurna juga mengikat hakim. Ini coba, sempurna dan mengikat kepada hakim, sehingga hakim harus menjadikan dasar fakta yang sempurna absolut. Ini yang saya katakan, tolak aja kalau perdata, hakim tidak bisa panggil-panggil notaris, cukup akta itu mewakili. Sempurna absolut, tidak boleh hakim panggil-panggil notaris. Ya, Pak MKM ini kalau perdata tolak semuanya, tidak boleh. Ya. Jadi untuk menyelesaikan perkara sudah cukup itu. Ya. Next, buat satu lagi. Ini next, ini sudah sama. Nah, ini ya. Penstater itu menarasikan kehendak para pihak ke dalam akta teknik. Dan ini wajib. Jadi ada di buku saya. Buku saya dulu dominasi, sekarang judulnya dominasi negara terhadap ini. Dulu judulnya notaris diperbudak negara, lalu disuruh ganti oleh Bapak karena tidak diizinkan. Nah, jadi kita harus paham ya. Dalam konteks hukum administrasi negara, perdata itu harus paham. Konteks hukum administrasi negara dan perdata tidak boleh menghadirkan notaris. Akta sudah cukup mewakili. Kalau konteks pidana, sepanjang itu perbuatan hukum itu di hadapan notaris, maka kita disebut dengan officium nobile. Harta martabat kehormatan kita itu harus terjaga. Maka jangan segan-segan pemda, ada anggotanya sudah benar gelar perkara dulu, tetap BDO sudah benar mereka itu nekat bukan balik, enggak apa-apa. Apalagi yang perusahaan asing, dia semakin takut, konstruksi berpikir dia kalau institusi yang menggugat itu sama dengan negara, dia takut, pasti dia langsung minta damai. Saya sudah berkali-kali, coba sekarang ini saya menemukan 5 fakta di Jawa Tengah. 4 fakta seorang istri membawa suami palsu. Masa notarisnya turut tergugat? Saya sudah terima dong. Kok bisa-bisanya notarisnya turut tergugat? Tak gugat balik, akhirnya mencabut gugatan. Yang satu, suami membawa istri. Kalau tadi yang istri membawa suami palsu 4, itu ternyata istri lebih berani daripada suami. Iya, ini bukti-bukti ini benar. Yang satu sekarang sedang dalam proses di Polda, saya laporin balik. Jadi kita ini kalau seperti itu konotasi itu turut tergugat, ada lagi turut ini turut itu, orang kita aja sama organisasi aja nggak turut hadir terus kok, meminta terus kok. Next, ntar. Nah, ini kasus-kasus yang biasa terjadi. Notaris PPAT, pembuatan akte di bawah tangan tadi sudah, gak perlu saya jelaskan. Menitipkan akte, tidak membacakan di hadapannya, itu selesaikan Pak MKMB. Menitipkan akte, tidak membaca, selesai di MKMB. Tidak boleh selesai di kantor polisi yang lain-lain. Karena apa? Itu urusan kita, internal, Pak. Menitipkan akte, tidak membacakan, selesai aja di situ, MKMB. Sekaligus sesuai pasal 3 kan pembinaan, Pak. Sesuai ketentuan pasal 6 ayat 3 itu, 66 ayat 3 atau pembinaan, sudah tinggal pembinaan aja, ini gak boleh, kamu harus begini-begini, tegur lesan aja, selesai. Habis itu gak boleh diizinkan lagi, langsung ketolak, gitu caranya. Nah, kalau kita gak punya kekuatan, ya kita diinjek-injek terus ya. Ya, harus punya kekuatan itu. Kemudian, tidak memasukkan waktu jam tadi, antara applicant dan reader. Pasal TVIV 51 sudah berita acara, itu aja selesai. Jadi nggak perlu dipanggil-panggil. Salah dalam menegaskan, ditetapkan, disempurnakan aktanya pada kedudukan tadi, harusnya ditegaskan, dilangsungkan di tempat tanda tangan itu. Kalau dilangsungkan di hari ini di sini, di gedung ini, ya udah tentukan di sini. Tapi diresmikannya di kedudukan notaris, karena akte itu stempelnya gak boleh jalan-jalan ya, sehingga tetap peresmiannya di kedudukan. Kalau resmikan di kota Bandung, padahal notarisnya notaris bukan kota Bandung, stempelnya jalan-jalan ke Bandung, berarti stempelnya goib, punya nyawa. Nah, begitu caranya.
Jadi yang boleh itu dilangsungkan di mana tempat itu tanda tangan, diresmikan di mana kedudukan si notaris itu. Paham? Saudara-saudara? Paham ya? Paham. Kemudian turut mengatur mengarahkan tak boleh pra obligen sebelum mereka ini boleh. Tapi kalau sudah obligen, sudah memberi keterangan, pasif, notaris tidak boleh mengatur-atur. Nanti dia ngomong, manfaatkan saya yang ngarahkan notaris, tidak boleh. Kalau itu sebelum konsultasi sesuai pasal 15, is okay, pasal 15 ayat 2, tapi itu pra obligen sebelum dia memberi keterangan, dia datang sama dengan kesaksi. Generasi awal kita itu saya nggak ngerti. Saksi itu instrumen dan saksi itu yang merupakan saksi pembantu atau non instrumen itu berbeda. Semua yang bisa bahasa Indonesia, semua yang bisa conversation, semua yang bisa komunikasi dengan kita itu saksinya cukup instrumen. Tidak boleh diperkenalkan, tidak boleh. Yang boleh diperkenalkan kalau kalian bisa bahasa Indonesia, tetapi mereka tidak bisa berbahasa Indonesia. Dia bisanya bahasa asing. Kalau dia bisa bahasa Inggris, Pak, dan kita bisa bahasa Inggris, no problem. Tapi kan tetap bahasa Indonesia yang dipakai pasal 43. Jadi semua yang tidak berbisa berbahasa Indonesia harus dijelaskan, harus pakai saksi pengenal. Pertanyaannya, saksi pengenal itu kan berarti kita harus minta kepada institusi, tidak. Kalau di antara mereka itu bisa, misalkan menghadap kepada saya, Zangmin, dia hanya bisa bahasa Taipei. Dia berkali-kali menghadap kepada saya karena berkali-kali membuat akte pada saya, tapi tetap saja dalam akte saya tetapkan pakai saksi pengenal. Saksi pengenalnya temannya Yakmin ini temannya itu bahasa Taipei, tapi dia bisa bahasa Indonesia. Saya nggak perlu pakai saksi pengenal dari institusi atau dari resmi, nggak perlu. Cukup sini aja, tapi diterangkan bahwa Tuan Zangmin tidak mampu dan mengerti bahasa Indonesia, sehingga semua yang disampaikan oleh notaris, yang dibacakan, diterangkan, ditegaskan oleh notaris telah diterjemahkan dan disampaikan kepada Tuan Zangmin oleh Tuan X. Ternyata sehingga pertanggungjawaban atas isi akte itu juga ditanggung selain Tuan Yamin, maka ditanggung oleh Tuan X. Begitu caranya. Jadi salah pikiran kita dulu. Selalu dosen-dosen kita itu salah. Kalau baru dikenal, enggak, hukum itu mengenal waktu. Saya kenal kok, Pak. Kapan mengenal? Satu jam yang lalu. Boleh. Coba kalau waris. Kita bicara waris. Dia bertanya, ahli, kalau ini tidak diketahui matinya kapan, siapa? 8.30 sampai 8.36, kalau tidak diketahui matinya, maka dia tidak sah mewaris. Gitu. Ya memang begitu. Ahli, ini kan dibuat nih, transaksi nih. Ini ada wasiat. Tapi, oleh notarisnya ini kemudian dilakukan kuasa jual yang kemudian dilakukan oleh PPAT. Pertanyaan saya, saudara ahli, yang demikian itu boleh enggak? Ada wasiatnya enggak, yang mulia? Ada wasiatnya? Tidak boleh. Apa alasannya? Yang mulia bisa dibuka KUH perdatanya. Dalam ketentuan wasiat itu diatur di bab 13 pasal 874 sampai 1004. Di situ juga yang mulia bisa dalam pelaksanaan wasiat itu ada di bab 14 pasalnya 1005 sampai 1022. Nah di situ yang mulia orang mendapatkan wasiat itu boleh dia punya hak berpikir, dan itu diatur oleh KUH Perdata di bab 15 pasal 1005
24 sampai 1044. Di situ hak berpikir tujuannya bisa menolak, bisa menerima. Sehingga bab 16 pasal 1004 sampai ini 1064 dia boleh menerima atau menolak karena dia telah diberikan hak berpikir. Maksud dari itu kaitannya yang mulia, yaitu bahwa semua wasiat ini kalau ada menerima atau menolak itu baru bisa diketahui. Ahli ini menolak yang salah satunya. Bukti penolakannya apa yang mulia? Gugatan. Boleh. Kalau begitu, kalau menolak maka harus dihitung dulu di GDP 40. Maka 119 berlaku. Kemudian harus dikontrol dulu. Fasilitas yang dikontrol, lingkaran yang dikontrol. Maka kontrolnya pakai 852A sama 896. Begitu harusnya. Jadi notaris memang harus mau nggak mau, saudara-saudara harus hafal pasal-pasal ini. Harus ngotot. Karena apa? Pekerjaan saudara tiap hari. Tidak boleh menjual akta wasiat belum dihitung legitimi portenya, dijual karena itu, tapi itu perdata. Tapi ini kalau duluan tadi 1 menit sudah banyak menit, sorry ya, nanti kami bisa diskusi lagi, sorry. Wah, kayak